buat tas mini yuk dari kertas HVS ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kertas HVS ini kalian lipat menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian lipat lagi ya. Nah, setelah seperti ini, kalian lipat seperti segitiga seperti ini. Yang ini cukup satu lembar ini saja yang kita lipat ya, teman-teman. Oke, kalian buat seperti ini ya. Setelah seperti ini, kalian lipat yang bagian ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kalian tinggal buat pegangan tas ini ya. Kalian buat lipatan kertas yang bentuknya seperti ini ya. Yang ujung ini kita kasih double tip, teman-teman. Di tasnya ya. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Satu lagi di sebelah sininya. Oke, tas mininya sudah jadi teman-teman. Biar tambah keren, kita tempelkan stiker di bagian ini. Kita kasih stiker yang lucu ini ya teman-teman. Wah, tas mininya sudah jadi teman-teman. Keren kan? Mantap. Semoga bermanfaat.